apa? Faham keadaan. Nah, itu dia ya. Wallahu a'lam. Jadi perkataan nikah kahwin itu membawa maksud yang jelas. Kalau kita guna perkataan lain tak jelas, melainkan kalau menggunakan bahasa isyarat. Macam ni mau fahamlah kalau macam ni kahwinlah. Ya, takkan nak guna macam ni pula. Itu dah isyarat lusyah. Ya. Aku kahwin ni pun pening. Berarti lagi pening. Tepuk lagi pula. Tak payahlah. Kita macam ni je. Dia faham. Kalau macam ni tu maknanya kahwin dan nikah. Itu kalau bahasa isyarat lah. Tak payahlah juga nikah pula buat macam ni pula. Kena tanya je punya suri. Kau bahasa. Sebab itulah ada cadangan supaya Tok Naim diberi kursus bahasa isyarat. Ada cadangan, tapi benda tu bagi saya lah agak kurang praktikal, sebab benda tu bukan berlaku hari-hari. Dia berlaku sekali saja. Jadi maknanya kita gunakan apa yang kita faham dia dan dia faham kita. Okey. Kalau dia tulis, tulis pun boleh. Misalnya kata, okay, dia tak boleh sebut, dia tulis. Tapi mesti tulis, dia bukan dah ditulis dulu, dia tulis. Ini pegang tangan ni, itu dia. Okey, dah selesai. Saksi. Setuju? Al-Fatihah. Itu kata kaedah yang boleh digunakan. Selain daripada bahasa isyarat. Wallahu sallam. Kita belajar ilmu kan? Ini ilmu ya tuan ini macam sini ya, bukan kita nak mengendalikan siapa. Ini adalah ilmu ya, wallahualam. Jadi dalam lafaz kita menggunakan nikah kahwin dan nikah lafaz yang paling sesuai. Hari pasangan ini firman Allah Subhanahu wa taala wabillahi nasyhadu radhi fakihu ma qaba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' surah Al-Azim. Maksudnya maka berkahwinlah dengan siapa yang kamu berkenan dari perempuan lain, jadi 2, 3 atau 4. Juga firman Allah SWT, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma qada Zaidun minha wa tarak zawajnakaha likay la yakuna 'ala al-mu'minina hawlu fi azwaji ba'di hayatihim." Surah Al-Azim. Maksudnya kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap istri, yaitu dengan menceraikannya, kami kawinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan istri-istri anak-anak angkat mereka. Ini kisah Zaid bin Harithah dengan bekas istrinya Zainab binti Jahshin. Rasanya Zainab tak nak kahwin dengan Zaid ni, tapi dah Nabi yang rekomendkan, maka Zainab menerima syur itu, maka berkahwinlah keduanya. Tapi keperkahwinan itu jadi tidak harmoni. Sebab begitu Zainab daripada awal-awal lagi memang tak nak. Tapi dah Nabi yang jadi orang tengah, maka Zainab sebagai menghormati Nabi Allah SWT, Zainab menerima lamaran itu, berkahwinlah dengan Zaid. Sedangkan Zaid bin Harithah itu bukan anak Nabi. Zaid itu anak angkat Nabi. Bila dia berkahwin, jadi tak harmoni, tak serasi, tak ngam. Maka bercerai lah. Bila bercerai, maka Allah SWT wahyukan kepada Nabi supaya Nabi mengambil Zainab bin Jashin menjadi isteri bagi pun. Apa tujuannya kita dah baca tadi sini, nak menunjukkan kepada masyarakat Arab ketika itu bahawa boleh bapa angkat berkahwin dengan bekas isteri anak. Sebab anak angkat ni pun bukan anak tu. Kita ada bela anak angkat. Misalnya, ada bela anak angkat Pak Ali, dia ada bela anak angkat Husin nama dia. Husin ni kemudian berkahwin dengan seorang perempuan Maryam nama dia. Tak ngam, tak menjadi, tak serasi cerai. Boleh tak Pak Ali kahwin dengan Maryam? Boleh. Walaupun pernah jadi menantu angkat. Boleh. Ini yang berlaku dalam kes Nabi SAW. Kes Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy. Kemudiannya Zainab ini menjadi salah seorang daripada Ummul Mu'minin. Itu ya. Kan? Allah Rasulullah Alam. Minggu hari Nabi SAW bersalam, kala Rasulullah SAW bersalam, ya masyarakat syabab, manistata'a minkum al-ba'ah pada tazawaj. Ya, awal maqala salam Rasulullah SAW bersalam, mahkumnya, wahai para pemuda, sesiapa di kalangan kamu yang berkemampuan,
Ya, al-ba'ah tu maknanya berkemampuan. Ya. Kemampuan untuk bertikah, kan? Ada kemampuan, kerja ada, pendapatan ada. Ha, ya. Kawinlah. Pala tazawwaj, maka naklah berkah. Berkahwinlah. Kata Nabi SAW, berkahwinlah. Jangan mengujar sampai tua. Tak ada mampu. Kawinlah, masalah. Kan? Ha, kan? Lagi-lagi kalau anak kita ni sudah ada pasangannya. Ada girlfriend. Ha, dalam Instagram dah selfie beberapa kali-kali. Kita orang tua tengok, takkan nak diam saja. Cari ikhtiarlah bagaimana nak satukan, nak kahwinkan kedua-duanya. Nah, itu je. Apatah lagi kalau yang memang anak kita ni memang dia belum ada lah girlfriend. Tapi kerja okey lah. Dah 3 tahun kerja. Dah 4 tahun kerja. Umur dah dekat 30, 28, 29. Girlfriend pun tak ada. Selfie-nya gambar main bola, gambar mancing. Kan? Dia kongsi dengan kita. Dia ada Instagram, dia kongsi kita atau Instagram. Tengok kan gambar-gambar dia. Gambar dia perempuan tak ada. Kamu ni tak ada girlfriend ke? Tak ada, bang. Patutlah gambar kamu gambar mancing, gambar ikan, gambar main bola, gambar girlfriend tak ada. Tak ada, bang. Tak ada cari ke? Tak lah, bang. Kalau abang nak cari ni juga, dia dah berkena sen tu. Apa lagi cari lah. Kawan-kawan kita ni, perempuan dia, anak perempuan yang bawa yang dah keluar universiti, belum ada lagi pasangan dia, boleh kenenkan. Besar sekampung. Okay, bagus. Tak pering kepala. Tak, ini macam saya. Kan, jauh-jauh ni. Saya daripada sempat tetap ke sini kan. Jauh nak balik kampung pun. Kadang-kadang je. Itu pun kalau ada rezeki kan. Kalau dah besar sekampung tu, raya pun senang. Ya tak? Balik pagi, balik rumah kita. Petang balik rumah besar kita. Atau ke depan pagi, raya rumah besar. Petang balik rumah kita. Senang. Ya tak? Kan? Wallahualam. Itu dia. Tentuan ya. Ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis-hadis Nabi yang menunjukkan tentang nikah, baik. Jadi kita sampai ke situ dulu, kita sampai ke situ dulu, insyaAllah. Ya, kita akan pergi kepada perkara 1.1.2.2. Lepas akan nikah atau kahwin dalam ijab dan qabul dan jelas syarat yang berikutnya tentang lepas akan nikah ni. Kita akan sambung berkaitan dengan syarat sah akad nikah yang seterusnya, perkara 1.1.2.2 di dalam kuliah kita yang akan datang, insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pada kuliah kita akan datang, iaitu tarikhnya ialah pada 21 Disember 2015, 21 Disember 2015 kita akan sambung tentang syarat yang berikutnya, muka surat 114, 1.1.2.2. Lepas akan nikah atau kahwin dalam ijab dan qabul hendaklah jelas, insyaAllah kita akan sambung pada bulan kita akan datang. Tarikhnya ialah 21 Disember 2015, 21 Disember 2015. Adapun untuk kuliah kitab Rasul Muallim pada bulan Disember ialah, tarikhnya ialah pada 6 Disember 2015, 6 Disember 2015. Untuk kitab kita ini 21 Disember 2015, insyaAllah dengan izin Allah SWT kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan syarat, syarat lafaz akan nikah, insyaAllah. Benda ni perlu dicerahkan bersama dengan baik, kan? Ketawa-ketawa juga, gelap-gelap juga, tapi benda ni biar jelas dan terang. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Apa yang kita kongsikan pada malam ini boleh kita jadikan dalam panduan dalam kehidupan kita, pada kehidupan kita dirahmati, diberkati dan diridai Allah SWT. Dan kehidupan kita bersama suami isteri dan anak kita akan mengakhiri dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang saya sampaikan di dalam kuliah pada malam ini, kalau ada yang terkasar bahasa dan ujian, saya mohon maaf
dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah Rasulullah Alam Barakulahikum Aku lakukan Al-Azhar Sama Azim Li Walakum. Dan kita akhir kuliah kita malam ini dengan tasbih Al-Kafarah dan suatu Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rahmhi min hadha al-marhuma wa qarrana bi al-masuma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma ballid shamlahum wa farrij jamhum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilabik ya Qahhar ya Jabbar ya Taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Muzil al-Kitab wa ya Mujil al-Sahab wa ya Hazim al-Ahzab. Ihsibu wa sunna alayhim wa nabina sallam wa sallam. Nazil al-Mu sallam wa alayyatu wa ma'ala. Atamu rabbana atina min duni hasanah. Wa fil arda sallam ta'ukina azabuna rabbana alayka tawakkalna wa ilayka lamna wa ilayka masir. Rabbana tuqabal bina du'ana wa sallam wa lamana wa lima ahna naka sami'il alim. Wa tub alayna ya maulana ya taqabalina wa nabina sallam wa jatuna fiha sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.